Halo Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan share pembelajaran saya tentang materi perangkat keras komputer. Sebelum memulai pembelajaran, saya sudah menyediakan Google Slide, poster yang sudah dilengketkan di dinding, media pembelajaran interaktif, perangkat keras aslinya, LKPD-nya, dan soal asesmen akhir di Quizizz. Nah, kebetulan anak-anak saya sudah datang nih. Mari kita saksikan. Semuanya semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Ini mau main paling paling. Lagi-lagi semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tepuk 5-2 kali. Masih ada juga yang belum konsentrasi. Tepuk 5-3 kali. Pertanyaannya, apakah kamu mengenal bagian-bagian komputer ini? Ya. Oke, kalau mengenal, ini apa? Layar monitor. Oke, sudah tahu, ini apa? Keyboard. Karena sudah sering dipegang ya kan? Ini juga apa? Mouse. Ini apa? Apakah kamu tahu nama-namanya? Tadi sudah disebutkan, layar monitor. Keyboard, mouse, ada yang bilang casing, ada lagi bilang apa lagi? Sisi, ada yang bilang isi. Nah, di dalam sini ada lagi, banyak lagi isinya. Apakah kamu tahu? Contohnya, saya buka lah satu di sini. Nah, tidak nampak? Semua akan nampak, saya yang buka ini. Lupa bisa apa juga? Buka. Ini apa? Nah, di sini sudah mulai ada ya. Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Nah, sekarang kalau ini apa? Ini. Kalau yang ini apa? Nah, nggak tahu juga. Nah, tujuan kalian belajar hari ini adalah peserta didik siapa? Ya, mengenal nama-nama komponennya. Tadi yang ini sudah tahu, ini sudah tahu, ini sudah tahu. Di dalam ini belum? Tahu. Sudah mengenal nama-namanya, kalian harus memahami apa fungsi. Saya tanya kamu ini apa fungsi ini? Menggerakkan layar. Menggerakkan tanda? Tanda panah itu apa? Apa? Poin. Jadi bukan ini adalah untuk menggerakkan kursor atau poin. Nah kalau ini? Itu jawaban klien sekarang. Kalau ini? Menyimpan data yang bagaimana? Kalau yang ini? Literasi membaca sumber belajar. Bapak sudah sediakan sumber belajarnya di dinding-dinding ini. Coba dilihat. Sudah lama kan ini? Coba dilihat dulu sekelilingnya ada berapa gambar di sana. Jadi di sana ada sekitar 11 perangkat keras komputer yang saya pasang di dinding. Ada? Sekitar? 11. Nanti kalian silakan nanti melihat ke sana. Buat seperti ini komponen perangkat keras komputer di catatannya. Nomor, nama perangkat keras dan fungsinya apa. Silakan dibuat dulu kabelnya. Nah, selain yang di dinding, ada juga komputer yang hidup saya buat, itu juga boleh diklik. Seperti ini contohnya, silakan nanti diklik. Nanti ada materi di sana, silakan diklik. Kalian bisa klik yang mana mau kalian pelajari dulu. Sini juga sama, yang di sana 11, di sini juga 11. Paham? Bagi yang sudah buat tabelnya selesai, silakan langsung berdiri. Ini juga bisa di-play suaranya ya, tekan tombol itu aja, biar ada suaranya keluar. Jangan lupa.
Ini gunakan huruf kapi. Silakan angkat. Lihat kalau sudah ungu. Kalau sudah warna ungu turunkan. Ada Tri, Abima, dan Pak Siwa. Oke, orang rumah. Apa saja nama-nama perangkat keras komputer yang sudah dipelajari? Ayo. Perangkat keras apa saja yang memiliki fungsi dengan tiga? Refleksi pembelajaran. Saya belajar tentang perangkat keras komputer. Bukan cuma komputer, perangkat keras komputer. Oke, kedua. Hal yang paling menarik dari pembelajaran hari ini dari semalam. Menurut kalian pembelajaran hari ini emotikonnya apa? Ayo.